Teman-teman, subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia. Hari ini saya bersama Jerry Lim. Halo. Sebagai eksekutor ditembak. Kita tes kol buntet ya, Jerry? Iya. Kol buntet yang kemarin lagi masih, kita mau ingin mendalami lagi. Kemarin kan hanya coba sekali. Kita akan coba, ya gimana ya, kalau bisa sih lebih dari sekali. Melebihi buat sekali. Lebih meyakinkan lagi ya. Oke. Okay. Nanti kita saksikan ya. Terima kasih. Oke, okay, action. Oke. Okay. Nah, masukin ya satu aja. Jerry Lim. Geri. Masukin satu aja. Kita cuma ngetes sekali pakai PCP. Ini ya, Bu. Iya. Balik? Enggak. Enggak benar. Benar. Oke. Okay. Pegang kameranya. Oh, itu. Kok dapet datang? Tuh, ini kita giniin. Oke, okay. Tembak. Ayo. Mana mustikanya? Nih, mustika kol buntet. Ya, kita lihat dulu ada yang bolong gak? Oke, okay, pakai gelas plastik ya. Kekuk ya. Oke, okay. Lembek. Ini ada sinar laser ya, Jer. Oke, okay. Kita lihat kokang sekali tembak. Jadi posisi enak dulu. Ini jarak ya paling berapa sih, 2 meter kali ya? Enggak sampai ya udahlah, kurang lebih ya. Nah, lasernya nyalain. Coba kita lihat, maju. Hah? Enyok ya? Enyok di situ ya? Coba tadi kok belarat apa ya? Kok tadi ngeder ya? Cik. Ah, bodo amat. Tapi enggak ya? Aman ya? Aman. Ngerin jempol, coba. Tadi. Ini berarti yang kena ya? Gak tahu dah. Ya pokoknya kan bidiknya sih dari laser ya kan? Nah, ntar lihat di kamera lah. Kita ulang lagi. Mau satu lagi ya kok? Sekali lagi. Tapi ini penyoknya digituin dulu. Isi lagi dong kurunya. Wah, kita melanggar perjanjian. Tadi dibilangnya sekali. Ya enggak apa-apa lah ya. Bahas sekali lagi, Mbak. Cek di. Si lagi. Emang kurang ajar katanya. Kita kasih lihat sekali. Gak ada bos. Kita lagi. YouTube MBA Channel. Pada kita pegel-pegel terus sampai dia 3 kali. Cepat juga ada yang berbeda-beda. Biar kita sekalian aja. Bapak, yang penting kan memang tadi minta sekali kan berhasil. Nah, kita jadi masukin itu ya. Tuh. Ada grup itu, grup. Oh iya, oke. Okay. Okay. Ya. Gua di belakang lu ya. Oke. Okay. Laser ya. Enggak kena. Gak kerja dia. Oh, dia marah dia coy. Lagi cer. Lagi. Gak apa-apa. Itu kan anti tembak emang ada kadang meleset. Kadang kena tapi gak mempan. Kita masuk gitu ya. Sini. Kebalik. Dua deh. Dua. Dua. Pegel juga ya. Lama-lama nunjuk. Oke, dua ya. Terus. Ke bawah dulu. Nah ya, itu kunci dulu di situ. Oke, saya lihat dulu. Burem-burem. Ya. Oke, okay, dua. Okay. Salah. Masukin di belakang dulu. Nah, itu yang dihitin. Nah. Oke. Okay. Oke. Okay. Jarak, ya 2 meter lah, kurang lebih lah ya. Menggunakan PCP.
Nah tuh. Wah, ini. Mari kita lihat lagi. Deg-degan. Wah, tembus. Pecahnya. Oh, jebol kedua. Ketiga ya. Oh iya, yang ketiga. Ketiga. Ya udahlah. Kita stop. Cukup. Cukup, udah cukup. Ampun bos. Ya udah, oke ya teman-teman ya. Jadi udah jelas ya, menggunakan PCP coba kasih lihat kenapa nih. Yes. Coba ya kita buktikan kekuatannya ya. Karena ini kan pakai ini ya, bolong ya. Yang terakhir jebol ya, enggak mampu nahan kedua kali. Ya ketiga kali, yang kedua kali enggak kena. Kita coba pakai botol ini deh. Nah, pecah enggak? Mampu enggak? Kalau kenceng kan pasti bisa pecahin botol ini. Nah. Emang ya? Pakai barang kok. Iya, emang sengaja enggak pakai barang. Oh, oke. Okay. Pengen tes kemampuan ini kan, senapan nih. Ini enggak diendos ya. Terus kemampuan barang aja ini. Agak jauh. Karena kemampuan senapannya nih ya. Dengan senapan yang sama bisa apa enggak hancurin gelas apa botol. Jarak yang sama ya, ini 2 meter gitu ya. Wah. Terbukti ya teman-teman ya. Kalau hanya botol begini mah pasti hancur lah pakai PCP. Senapan pompa ya hancur. Ini sangat tipis berbandingan sama botol ini. Nah, ini yang tadi. Iya. Ini tadi yang tembakan pertama nih ya, teman-teman ya. Ini kan tebel ya. Nah, ini tembakan pertamanya. Ini pertamanya dia meleset di sini nih. Oh, ini kedua dia miring kok. Oh, kedua kali dia udah begini. Oh iya iya iya. Tapi kedua kali enggak ada, kita lihat kan. Nepis tuh, nepis samping. Oh. Samping. Nah ini jebol tapi. Ini jebol terakhir. Gak ada lubang untuk tembusnya dia. Tembus iya. Lurunya kemana? Gak tahu. Ke atas kali. Ke atas mungkin. Sama ini ya teman-teman ya. Ya udahlah. Kita coba lagi ya. Kalau misalnya kita tembak ke bawah ini. Pasti bolong. Coba aja. Ayo kita buktikan. Takutnya ini cuma masalah salah tembak. Pasti bolong ya teman. Ya makanya sini ya Jer. Ya ini jadi si pelurunya dulu ya. Habis aja. Oh iya. Terus lagi. Sambil isi ya. Ini ya. Medianya kok buntet. Satu, kita isi berapa kok? Udah satu aja, kan mau ngetes itu doang. Oke. Oke. Ini ya. Ya. Peluru udah masuk. Masuk ya, oke. Okay. Itu ya, kita coba tembak bawah aja. Iya. Takutnya kadang udah ke kokang. Masih bolong. Nggak masuk pelurunya tuh. Masa sih tuh. Habis keluar. Oh ini nggak ada kok. Sekali lagi tembakin. Nah itu baru keluar. Nyangkut berarti yang tadi. Oke. Masukin lagi deh, isi yang banyak kan deh. Capek. Berarti apa kedua mampet kali? Enggak tahu juga. Satu biarnya, coba. Dia masukin tiga aja, ya. Tiga. Iyalah. Ya, tiga ya. Oke. Tuh. Ayo kelihatan. Kelihatan? Yuk. Tembak di bagian bawah ya untuk membuktikan ya kalau bawah itu jebol apa enggak. Harusnya tetap aja jebol. Siap? Ya. Kok enggak kena? Keluar enggak? Kagak. Lu nembaknya enggak kena kali. Masa sih kok? Coba keker yang benar. Nah, itu baru kena. Coba kita lihat. Ini jebol ini nih. Ini baru. Ini nih. Terus jadi ya, nampak aja ya teman-teman. Tadi yang kedua tembak sini nih. Tuh. Gak mungkin gak bolong. Oke. Yang gitu aja ya. Nanti kita lanjut yang berikutnya ya. Siap.
karena kita masih penasaran, kita coba sekali lagi. Kita akan coba tembak bagian tengah deh ya. Tembak bidiknya tengah aja. Oke. Oke. Ini taruh dulu sini sebentar. Taruh di sini deh. Oke. Ejar ya. Tengah ya. Ini ada pelurunya ya. Pelurunya. Oke. Okay. Ya, maju. Oke. Yuk. Kita mundur ya. Ya 2 meter aja udah. Tengah ya. Lah lo. Nah kena ya. Coba lagi. Kita harus coba. Kita dikerjain tampak ya teman-teman. Ayo enggak apa-apa. Kita masukin lagi. Dua lah. Capek dua. Lah. Kalau enggak penuhin lah kalau bisa lah. Ya enggak capek isi-isinya. Penuhin deh. Ah, 2, 7 dia kalau enggak salah penuh. Tujuh. Oke. Kita masukin ya. Belakang dulu. Ya. Oke. Ini ya. Udah masuk gerak ya. Enggak ya. Bisa itu oper. Bidik yang tepat ya, Jar. Tengah aja. Oke. Oke, gini, tetap lanjut. Ini gue zoom ya, coba ya gue zoom. Jadi kelihatan itu bidikannya di mana. Oke, ayo sekarang bidik. Oh enggak, jadi ginian deh, agak sini biar. Enggak apa-apa kelihatan. Kelihatan. Ini gue lagi zoom. Mana kalau di zoom goyang-goyang nih. Mana ada sinar enggak? Coba gue pengen lihat. Nah, kelihatan dari sini. Ya. Tengah-tengah, naikkan. Naikkan? Ya, segitulah. Oke. Okay. Oke. Kena gak? Agak kena kok. Lagi. Lagi gue gak mau tahu. Hajar terus. Masa lu nembak bisa gak kena. Krimis kok. Ya udah cepetan. Nah itu dia yang tenang nih. Ah kena tuh. Wah gak pecah. Hah? Gak pecah. Kok buntetnya jangan hilang. Mana? Nah. Botol yang kagak pecah loh. Meleset loh. Botolnya gak pecah ya. Oh di sini nih. Oh. Ini kena nih. Tar dulu zoomnya. Tar ya, gua zoomnya. Nah ini ya teman-teman nih. Kolbut itu kemana masalahnya? Cari jar hujan lagi. Oke teman-teman gitu dulu ya. Ini nggak pecah ya, jelas. Ini jelas bukti banget ya. Memang kita kurang yakin aja, tapi kita benar-benar meyakinkan dengan PCP. Tidak ada yang robek. Jelas, benar-benar jelas pembuktiannya. Ini hanya ketekuk ke dalam, tapi nggak robek. Oke, cari jar. Saya cari dulu kalau buntut karena hujan ya teman-teman ya. Oke, terima kasih ya, teman-teman ya, udah dapat kembali ya. Ini Mustika kalau buntutnya tadi sempat hilang. Tarik lagi nih sama Jerry Lim. Tahu-tahu dapat langsung. Nih, waduh gila. Bayangin teman-teman mental kesini nyari kayak nyari jarum dalam jerami. Warnanya kayak begini, waduh. Sih kalau nggak diritualin sih nggak bakal dapet ini. Bayangin aja nanya harinya begini, bisa stres. Samsunya udah mati ya, tarik lagi. Nah ini teman-teman, kita review. Tadi yang mana jar? Pegang, gua buram kok. Gak jelas. Nah tunjukin. Ini nih. Jadi kayak garis ngelewat gitu tuh. Oh iya. Kayak bekas ya. Tapi gak jebol ya. Gak ini jebol. Ada kayak putih-putih ya. Uh-uh. Kayak ditahan gitu, di blasetin lah. Nah ini gunanya kalau kita tes tuh melalui media seperti kalau buntut pakai
gelas atau pakai botol ya harusnya jangan ke badan manusia ya teman-teman ya, karena itu bisa gagal. Itu pentingnya pengujian pakai ini ya, kita hanya lihat energinya lah. Tapi kalau ini sudah jelas dan terbukti ya, menurut saya sih sudah cukup, karena kita udah coba berkali-kali aja sampai hilang teman-teman, tapi kita tarik ulang pakai rokok, akhirnya mau lagi muncul ya. Sekarang barangnya udah di kita. Iya, oke lah, hujan lagi ya teman-teman. Aduh, suasana puncak Bogor hari ini. Sekarang sudah hujan tuh, lihat teman-teman. Saya hujan-hujanan sama Jerry. Jer. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.